Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan kegiatan belajar bahasa Jawa. Materi yang akan kita pelajari di sini adalah tokoh dan penemu. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita mulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Nah, adapun kegiatan berdoa kita dimulai dengan tawasul, membaca sholawat nariyah, dan juga doa sebelum belajar. Baik, untuk pembacaan doa, Bu Yuni pimpin dari sini. Ananda di rumah mengikuti dengan khusyuk. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Illa adradin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila Yai Hasim Asari wa ila Muassis Al-Baik Kebansari lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tawfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihi ra'ibu wa husnu wa khawatimi wa yustaskhal khamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumillah. Kita doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilma wa razuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan awal kita mulai dengan kegiatan berdoa. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, kita diberikan kepahaman sehingga kita mendapatkan bonus ilmu, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Mulai dari mengenal, memahami, mengidentifikasi teks lisan dan tulis berbahasa daerah tentang tokoh dan penemu. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini, yang pertama, melalui kalian menyimak video, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian peribahasa, bebasan, dan saloko. Nah, karena waktu kita sangat terbatas, maka nanti insya Allah sampai di peribahasa saja ya, paribasan. Nah, nomor 2, membedakan paribasan, bebasan, dan saloko dalam teks. Nah, itu nanti di tujuan video berikutnya. Mengartikan ungkapan paribasan, bebasan
dan saloko dalam teks. Dalam artian, di kegiatan kita nanti kita fokuskan pada teks informasi tertulis ya. Nanti kalaupun lisan yang membaca adalah Bu Yuni. Kemudian untuk paribasan nanti kita melakukan penjelasan, kemudian nanti Ananda bisa mencoba kegiatan di rumah dengan belajar melalui apapun medianya. Oke. Nah, anak-anak, tokoh kang kesuwur ing Indonesia iku akeh. Ya. Tokoh yang terkenal di Indonesia itu banyak. Nah, saiki waspadano gambar tokoh ing Indonesia yang ditampilkan di video sini. Nah, ayo iki tokoh sopo? Sinten nak niki? Iya, itu Pak Soekarno. Ada lagi yang jawab, itu Bung Karno, pinter sekali. Siapakah mereka? Maaf, siapakah beliau ini? Nah, beliau adalah siapa nak? Oh iya, presiden pertama, sang proklamator. Ada lagi? Orang nomor satu. Oh, pembaca teks proklamasi. Iya, semuanya benar. Beliau ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, di sebelahnya ini siapa? Di sebelahnya siapa? Siapa? Muhammad Hatta. Benar ya. Jadi, hati-hati, berikut ini adalah gambarnya Muhammad Hatta. Hati-hati ya, nak ya. Jangan keliru dengan Ki Hajar Dewantara. Oke, berikutnya di sini ada gambar Putri Cantik. Nah, yang mana kita biasa menyanyikan lagunya. Wahai engkau Ibu Kartini. Nah, itu. Jadi ini adalah gambarnya Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, oke, berikutnya di sini ada tampilan Wali Songo ya. Di situ ada tampilan mulai dari Sunan Ampel sampai dengan nah, yang harus kalian perhatikan di sini bukan hanya tokoh nasional tapi juga tokoh agama, di mana tokoh-tokoh itu sangat memiliki peran penting terhadap kemerdekaan kita, kelangsungan hidup kita saat ini. Nah, baik, Sunan Kalijogo. Kita ambil satu cerita dari Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Bu Yuni bacakan dening Widodo Basuki, Raden Mas Said, putra Adipati Wali Wilatiko, Wilatikto, Lokojoyo, kandangan naliko dadi, brandal linueh seneng ngerampas bandane wong suge, wong cedil sing sutik dadakno membagi asih. Bondo rampasan ora dipek dhewe, nanging didum-dumke marang wong sing ora duwe, lan ora digatekne sisane kleyang kabur kanginan pepindhanane. Ing sawiji dina, Lokajaya ketemu wong tuwa, katon memelas ing tengah alas, memelas. Hei wong tuwa, tak jupuk bandamu, apa nyawamu? Wong tuwa iku mesem grapyak sumana. Lokajaya delengen, kalang-kaling kae. Sakala kalang-kaling gumabyar rupa mas. Lokajaya kaget kepati. Lir tinubruk mung luput pindo nirbudi. Lokajaya, yen ing donya iki kang kok uber mung bondo donyaku, bebasane uripmu bakal peteng tanpa lampu. Oh, jebul kang dak rampok iki wong sekti, sing pantes dak dadekne guru pribadi. Pepandane lir sumur lumaku tinimbo yekti, Lokajaya meguru sak kehing ngilmu. Ing pungkasane Lokajaya jangkepi Wali Songo.
salin jeneng dadi Sunan Kalijaga. Nyiptakake wayang kalawan gamelan kanggo dakwah ing madyaning panguripan. Nah, cerita sing ditampilne Bu Yuni sakmenika cerita Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga biyen iku awale seneng ngerampok. Nah, ngerampoke gawe apa, Nak? Ngerampoke iku gak digawe dhewe. Ya, ngerampoke iku digawe nyenengke uang iku. Lokajaya ketemu wong ya digawe nyenenge uang. Nah, iki wong cethil sing sudi dadekne bebagi AC. Nah, bondo rampasan gak dipek dhewe. Nanging ditum-tumke, ya. Ditum-tumke iku. Ditum-tumke mangerang wong sing orang duwe. Nah, saiki mangsuli pitakon, apa ira-irae geguritan ing dhuwur iku? Apa kira-kira ira-irae iku judul? Nah, nomor loro, sapa penganggite geguritan ing dhuwur iku? Penganggite iku apa, Nak? Penganggite iku penulis, nggih? Penganggite iku penulis. Nah, nomor telu, sapa wae asmane Wali Songo iku? Nah, pitakon nomor sekawan ngantos nomor sedoso wonten ten Google Form. Dados lari-lari samangke mboten usah nyalin pertanyaan wonten layar, tapi lari-lari langsung ngerjakake soal sing sampun diupload Bu Guru wonten ten Google Form. Paham nggih? Nah, alhamdulillah. Nah, sak menika cuplikan terkait tentang tokoh. Menemukan apa? Loh, tadi nemokne apa enggak dakwah iku mang nemokne apa, Nak? Iya bener, nemokno wayang kanggo dakwah. Dadi melalui media wayang itu ada tokoh antagonis. Anak tokoh sing jahat, ana tokoh sing baik. Di mana di situ dijelaskan oleh dalang ya, wong sing jadi sutradara nih wayang kumang jelas no. Nah, di situ ada nilai-nilai pesan moral yang disampaikan sehingga melalui wayang Sunan Kalijaga berasumsi bahwa akan diajarkan kebaikan-kebaikan, senang berbagi ya. Oke, selanjutnya peribahasa atau paribasan. Apa iku paribasan? Unen-unen sing wis gumatuk racikane. Wis tertata, teracik. Ora kena diowahi, tidak bisa dirubah. Dan ngemu teges tetandingane, ada perbandingane. Pepindahan perumpamaan saemper pasemon atau samaran. Paribasan. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini contohnya. Nah, keplok ora tombok, tegese apa keplok ora tombok? Tegese melu seneng-seneng nanging ora melu ragat. Jadi keplok ora tombok, tepuk tangan tapi dia enggak mengeluarkan uang. Bahasa Indonesia ini ngono, Nek. Jadi dia ikut bersenang-senang tapi dia enggak mengeluarkan biaya, enggak mengeluarkan biaya apa-apa. Istilahnya dia mau menikmati tapi tidak mau berusaha atau mengeluarkan sesuatu pengorbanan ya. Contoh utawa tulodo ingkang nomor kalih, tulung mentung, tegese katone nulung nanging sejatine ngapusi, seakan-akan mau membantu ternyata dia berbohong. Jadi itu contoh. Nah, contoh utawa tulodo nomor telu, ana catur mungkur, tegese ora gelem ngrungokke rerasan sing ora becik. Ana catur mungkur, ana catur. Jadi catur itu istilahnya nyacat. Terus apa lagi? Oh, menghina, rasan-rasan, menggunjing. Iya, betul sekali, menggunjing atau menyampaikan sesuatu yang jelek untuk orang lain ya.
Nah, di situ dia mungkur, dia pergi, nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan orang itu kurang bermanfaat atau seperti itu. Nah, saat menika tugas anak-anak mangsuli pitakon kang gumatuk paribasan ing kono karo wangsulan sing wis cumepak. Dadi sudah disediakan pertanyaan, sudah disediakan jawaban. Anak-anak nanti diminta untuk menjawab. Ini insya Allah sudah ada di web KBM M Islamia khususnya untuk kelas 6. Oke. Nah, saiki latihan. Ing ngisor iki mujudake teks sing ngecake paribasan. Yuk diwaca. Krono ngelabui putrane sing rodok nakal, Pak Handoko uripe malih sengsoro. Wis pancen sak mestine anak polah bapak kepradah, bobo kepradah. Saiki Pak Handoko manggon ing omahe ponakane sing jenenge Ardi. Sejatine manggon ing omahe keponakane ora ngepenakake. Tibane ponakane kuwi bidung api rowang. Kamangka biyen Pak Handoko sing ngopeni bulike, ya garwane Pak Handoko saiki bulike wis sedo. Mulane uripe Pak Handoko saiki katulatula katali. Bojone Ardi iku patrape mung rubuh-rubuhan gedang, ora duwe kekarepan sing jejeg. Kejaba saka kuwi uga kadunungan watak kadang konang. Mulane sakwise Pak Handoko saiki wis melarat, kaya-kaya ora digape maneh. Nah, dari teks ya, dari teks paragraf ini kira-kira mana paribasane? Mana peribahasan? Paribasane. Ya. Ada yang jawab? Yo, baris pertama ada apa enggak? Baris pertama, enggak ada, pinter. Saiki Pak Handoko manggon neng omahe ponakane sing jenenge Ardi. Ora ono. Sejatine manggon ing keponakane ora ngepenakake. Ora ono. Oh, itu nak ya. Di kalimat kedua, Bu. Iya, maaf, maaf, Bu Yuni lupa. Bu Yuni kelewatan. Wis pancen sak mestine anak polah bubu keprada. Iya. Iku sing diarani paribasan. Ada lagi. Ada lagi. Mana? Tibane ponakane kuwi bidung api rowang. Iya. Nah. Kamangka biyen Pak Handoko sing ngopeni bulike ya garwane Pak Handoko. Saiki bulike wis jeda, mulane uripe Pak Handoko saiki katulo-tulo katali. Bener. Bojone Ardi iku patrap temeng rubuh. Ya, rubuh-rubuhan gedang itu juga masuk nak ya. Baru yang di bawah kadang konang sama yang di atas tadi ada anak polah bobo keprada. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian kegiatan belajar kita. Jangan banyak-banyak, nanti kalian lupa kalau dibahas langsung saloko, langsung bebasan. Jadi bebasan kita latihan, kita belajar dulu, nanti bisa dilanjut. Untuk kegiatan bersama, untuk penutup, yaitu kita membuat kesimpulan, refleksi pembelajaran, kemudian menyampaikan tugas, ya, seperti biasa, dan kita doa. Ya, anak-anakku, tokoh-tokoh yang berperan dalam mencapai kemerdekaan NKRI memiliki peran yang luar biasa. Mulai dari semangat, tenaga, dan materi mereka korbankan, demi apa? Demi kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka sejak tahun 1945. Maka kita harus menunjukkan di balik kemerdekaan kita ada semangat yang luar biasa untuk membangun negeri ini. Kalian menjadi murid yang teladan, rajin belajar, berbakti kepada orang tua, menjunjung tinggi nasionalisme ini dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Oke. Nah, berikutnya peribahasan. Maaf nak, paribasan yaitu unen-unen kang gumato ora iso diowahi. Nah, seperti itu ya kurang lebih.
Contohnya, untuk kegiatan refleksi kita, semoga ilmu yang disampaikan, dipelajari bersama memberikan manfaat yang luar biasa untuk saya dan juga untuk Ananda, bagaimana kegiatan kita ini dinilai oleh Allah sebagai nilai yang baik, nilai ibadah yang positif. Mari kita contoh keteladanan dari para pejuang untuk semangat menjaga keutuhan NKRI, ya. Anak-anak, tugas kalian selanjutnya di rumah seperti biasa mengerjakan latihan di link yang disediakan, mencatat hal-hal penting, kemudian mengisi daftar selesai mengerjakan di grup WhatsApp. Nah, pesan pembelajaran kali ini, semangat menjaga kesatuan NKRI. Jangan menjadikan perbedaan itu sebuah masalah. Jadikan perbedaan itu antara satu dengan lainnya kekuatan yang luar biasa. Dengan perbedaan, kita mempunyai sikap toleransi, kita mempunyai sikap saling menghargai. Menjunjung tinggi kebudayaan dan nilai sosial yang diajarkan oleh leluhur yang memiliki nilai positif. Apapun itu yang diajarkan para leluhur, di mana itu bisa diterapkan di masa sekarang, maka kita wajib melestarikan. Kita wajib, ya. Dari tokoh Sunan Kalijogo tersebut, kita mempunyai nilai luhur apa yang baik? Sikap dermawan, ya. Oke. Langsung yang ketiga, tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Baik anakku, untuk kegiatan akhir pembelajaran, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai di pertemuan ini, semoga kita semua mendapatkan manfaat, kita semua diberikan kesehatan, nak, ya. Semoga apa yang Bu Yuni sampaikan menjadi tambahan sedikit ilmu kalian untuk bekal hidup kalian kelak nanti di masa akan mendatang. Dari saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.